Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Puji syukur seandainya kita panjatkan ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di musala kampus 2 sekolah yang berguna ini untuk mengikuti kegiatan masa pengenalan guru sekolah ya. Untuk siswi kelas 9 SMP Islam Rumah. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya tetap istiqomah di atas sunnah sunnahnya hingga akhir zaman. Anak-anak saya sebelahkan, anak-anak saya sebelahkan Allah. Pada kesempatan kali ini saya menangkan ya, untuk menyampaikan struktur kurikulum ya, materi terkait struktur kurikulum dan program bulan di SMP Islam Ulama. Sebenarnya bagian anak kami semua kelas 9 sudah tidak asing ya dengan materi yang sudah pernah dengar sebelumnya. Tetapi memang harus saya sampaikan kembali karena kita ada perubahan, ya ada perubahan sedikit terkait dengan struktur kurikulum atau susunan mata pelajaran untuk kelas 9. Ya di tahun pelajaran 2021-2022. Sebelumnya Ustaz memperkenalkan diri dulu ya. Nama Ustaz Rabi'ul Ulfan, sedia menangkan sebagai wakil kepala sekolah bagian kurikulum. Jadi yang mengurusi bagian susunan mata pelajaran dan roster, kemudian alokasi belajarnya, siapa gurunya ya, itu untuk Ustaz, itu di SMP ya. Oleh karena itu nanti jika ada masalah ya terkait dengan pembelajaran, tentunya bisa komunikasi dulu ke gurunya, ya baru nanti gurunya akan komunikasi ke Ustaz sebagai orang yang diamanahkan untuk mengurusi bagian kurikulum. Jadi kalau diibaratkan sebenarnya kurikulum ini merupakan ruhnya sekolah, ya artinya disinilah dia intinya. Kenapa dikatakan inti? Karena namanya sekolah itu tidak lepas dari kegiatan belajar mengajar. Jadi kurikulum inilah yang akan mengatur ya, mengatur bukunya bagaimana, rosternya bagaimana, siapa gurunya, apa gurunya ya, kemudian targetnya apa, target yang kita capai itu apa. Nah, itu bagian kurikulum lah yang akan mempersiapkannya. Jadi diri ya, sebenarnya materinya dari yang Senin sampai Selasa kemarin sesuai kelas 78 saya kenalkan dulu awal berdirinya Ulumul Ulum. Perlu nggak kira-kira saya sampaikan lagi apa ya, lancar kaji karena diulang ya, mungkin antumnya sudah pernah dengar sebelumnya ya. Jadi kita kenal dulu dengan SMP Islam Ulum. Jadi nama saya disembangkan, nama saya disampaikan Allah. SMP Islam Ulumah berdiri sejak tahun 2009. Jadi kita sudah berdiri dari sejak tahun 2009. Dan awal berdirinya itu adalah ya, awalnya itu karena berkumpulnya para orang tua kita. Jadi orang tua kita, para pendiri kita di awal dulu berkumpul. Mereka sudah berpikir bagaimana melanjutkan pendidikan anak-anak mereka. Jadi saat itu tidak ada yang lulus dari ujian sekolah dasar. Jadi sudah berpikir kira-kira kemana ya kita sekolahkan anak kita. Sementara di Medan saat itu belum ada ya sekolah Islam yang bernama Salaf seperti ini. Kemudian muncullah ide untuk membangun sekolah. Ya. Jadi itulah tujuan, itulah awal, ide awal pembangunan sekolah kita ini. Dikarenakan adanya keinginan atau antusias dari para orang tua kita yang ingin memikirkan kelanjutan pendidikan anaknya.
Jadi berdirilah 26 di tahun 2009 dan kita dibawa dinas pendidikan. Jadi kalau antunnya ya lihat dari namanya SMP, kalau namanya itu SMP itu pasti dibawa dinas pendidikan. SD, apa ya, TK, SD, SMP, SMA itu pasti dibawa dinas pendidikan. Kalau di bawah Departemen Agama nanti namanya RATK, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah. Makanya kita pakai nama pada dari dulu SMP. Karena kita berada di bawah naungan dinas pendidikan Kota Medan. Oleh karena itu mereka lah yang menentukan kebijakan-kebijakan yang kita ambil kebijakannya untuk kita jalankan. Jadi kita berada di bawah naungan dinas pendidikan Kota Medan. Oleh karena itu Lulungan bisa dikatakan sebagai sekolah pencontohan. Nah ini bukan kita untuk membanggakan diri, tapi ini sekedar sebagai yang menjadi motivasi. Oh ternyata Ulumnya jadi sekolah percontohan. Percontohan di mana, Ustaz? Kita dibawa dinas pendidikan, tapi gayanya untuk pesantren. Kurikulumnya khas. Nah, itu dia. Jadi, setiap pengawas datang itu mereka sudah paham. Oh, kalau Ulumnya sudah paham dia. Ulumnya itu dia, kelasnya terpisah. Guru Ikhwan mengajarkan yang Ikhwan, guru Awam mengajarkan yang Awam. Kurikulumnya pun lebih banyak muatan agamanya. Itulah dia. Jadi pengawas yang datang ke sekolah kita mereka sudah kenal dengan Ulun Nuha. Alhamdulillah mereka respect ya dengan Ulun Nuha dan menjadi salah satu sekolah contoh. Karena kita di bawah dinas pendidikan Kota Medan. Kalau di bawah Departemen Agama banyak sekolah seperti ini banyak. Ya wajar kalau di bawah Departemen Agama itu wajar sekolah mempunyai muatan kurikulum agamanya lebih besar itu wajar. Tapi kalau di bawah dinas pendidikan Kota Medan, Insya Allah saat ini ya sampai saat ini kita salah satunya. Ya, sepertinya kita lah satu-satunya ya yang punya kurikulum muatan kurikulum agamanya lebih besar daripada muatan kurikulum umumnya. Ya. Kemudian awal mula berdirinya Ulumha juga berpikirlah untuk kira-kira seperti halnya tujuan ya, tujuan dari dakwah sunnah ini adalah mentarbiyah dan mentazkiyah. Jadi itulah awal mulanya berdoa. Kita ingin di sini anak-anaknya kayak Imam Bagan yang dicintai sama Allah. Bagaimana kita mentarbiyah dan mentazkiyah anak Ulun Nuha? Mentarbiyah artinya, tarbiyah apa artinya tarbiyah? Ayo bahasa Arabnya, tarbiyah. Mendidik, ya. Tarbiyah itu artinya mendidik. Bagaimana anak Ulun Nuha dididik? Bagaimana cara beragama sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Dan yang kedua tazkiyah namanya. Mentazkiyah itu memurnikan. Apa yang saya dimurnikan? Bagaimana anak Ulun Nuha diajarkan memurnikan ya ajaran Islam yang mulia ini ya dari noda-noda kesyirikan, noda bid'ah, noda khurafat, noda maksiat dan yang lainnya. Masya Allah ini tujuan yang mulia. Jadi antum kita berbangga dan kita ya kita seharusnya berbangga menjadi bagian dari Ulun Nuha. Ya. Ini semoga menjadi penambah semangat antum semua untuk terus meningkatkan ya kompetensi kemudian meningkatkan semangat belajarnya di SMP Islam Ulun Nuha. Kemudian kita punya slogan ya mungkin anak-anak sudah tahu lah slogan Ulun Nuha ya. Ini sudah tahun ketiga di SMP Islam. Apa slogan kita? Yang muncul di rapor itu apa slogan SMP Islam Ulun Nuha? Ayo, jangan-jangan rapornya nggak dibaca, nggak dilihat hasil pembelajarannya, nggak dilihat ada catatan di atas itu di header ada apa slogan Ulun Nuha? Cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Slogan ini yang Ustaz adalah slogan kita. Dan ini Ustaz harapkan tertancaplah di hati kita anak-anak Ulun Nuha. Bagaimana anak-anak Ulun Nuha itu harus menjadi siswa yang cerdas. Anak yang cerdas dan berakhlak mulia. Ingat dua poin, cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Cerdas dalam arti apa, Ustaz?
antum sudah dewasa harus cerdas. Cerdas ketika melihat ini kebaikan maka diambil, ini keburukan maka tinggalkan. Ini bermanfaat bagi akhirat lama maka kita ambil, ini tidak bermanfaat bagi akhirat lama maka tinggalkan. Cerdas juga dalam arti kata kritis. Harus kritis, ya, belajar harus kritis. Jadi anak lulu maju, antum punya hak belajar di sini. Jadi jangan sampai ketika hadir di sekolah pulang nggak bawa apa-apa. Jadi harus ada efek atau tugas yang diperoleh setelah antum seharian berada di sini. Datang pagi bersiap ketika di sini, lanjutkan belajar dari pagi sampai menjelang asar, kemudian pulang harus bawa bekal. Jangan nanti ketika pulang ke rumah, tadi belajar apa? Pulang di sekolah, belajar mah, belajar lebih, belajar lebih itu aja. Harus tahu, harus ada yang berbekas. Jadi harus cerdas, karena harus cerdas dalam berpikir, kritis dalam belajar. Jika ada nantinya pembelajaran mungkin yang kurang paham bagi anak kami, sampaikanlah, karena itu hak antum. Hak antumnya, sampaikan, saja. Apa anak kurang paham tentang terkait materi yang sudah disampaikan tadi, bisa tolong dijelaskan sedikit saja. Itu hak antum, silakan. Ya mungkin sudah berjalan setahun lebih ini kita agak kurang memperhatikan, kurang apa ya, interaktif ya, dikarenakan kita belajar daring. Ketika kelas 7 kemarin sudah berjalan berapa bulan masuk ke sekolah? Baru ada awal pandemi, berjalan berapa bulan kira-kira? Satu semester sudah ada, sudah berjalan satu semester. Ketika semester kedua sudah dari. Nah, jadi oleh karena itu, itulah dia, dia selalu berusaha harus cerdas berpikir dan ini yang menjadi kunci ya, yang lebih tinggi kedudukannya itu akhlak yang mulia. Jadi setelah antumnya mengikrarkan diri untuk menjadi anak berusaha, cobalah belajar merubah akhlak kita. Ya, setelah belajar harus ada imbasnya kepada akhlak kita. Yang sudah baik dipertahankan, yang belum bisa dirubah. Karena ilmu itu akan tampak pada adab kita. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, maka akhlaknya akan semakin mulia. Walaupun banyak kita lihat ilmunya tinggi, akhlaknya kurang, ada enggak? Ada. Tapi kita nggak inginkan, dan itu bukan anak ulun mu'a, insyaAllah. Jadi anak ulun mu'a, semakin tinggi ilmunya, tunjukkanlah adab kita semakin baik. Anak ulun mu'a harus sopan, ramah tamah, tegur sapa, sama ikhwan ya. Ya. Jumpa dengan teman, dengan ustazahnya di luar. Kemudian adab terhadap orang tua, berkata dengan lemah lembut, sopan. Adab kepada guru, adab kepada teman, harus nampak. Jadi realisaan aplikasi dari ilmu yang antum dapatkan harus tergambar pada akhlak. Jadi itulah dia yang kita inginkan sesuai dengan slogan yang simpel selama lama, cerdas berpikir dan berakhlak mulia. Kemudian kita punya kurikulum yang khusus tadi yang tersampaikan, 70% agama dan 30% umum. Ini di bawah dinas pendidikan, tapi kita punya kurikulum muatan agama lebih besar daripada kurikulum umumnya. Ya, yang mana kita punya program unggulan untuk tahfiz. Yang pertama program unggulan kita pertama tahfiz. Untuk tahun ajaran baru nanti, tahfiz kita alokasikan sebanyak 12 jam. Ada perubahan ya? Ya, sebelumnya adalah 16. Ya, walaupun kalau daring itu nggak nampak dia, nggak nampak jumlah jamnya, karena cukup diwakili oleh satu pelajaran per minggu. Kalau tahfiz oke lah, setiap pelajaran setiap hari ada tahfiz. Jadi untuk tahun ajaran baru nanti kelas 9 untuk tahfiznya 12 jam pelajaran. Jadi setiap harinya itu 12 jadi sepekan jumlahnya 12 jam pelajaran. Kemudian kita punya program unggulan yang kedua itu bahasa Arab. Kira-kira kemarin setelah berjalan daring, bagaimana perkembangan bahasa Arabnya? Sulit ya? Kira-kira efektif nggak belajar daringnya kemarin?
Enggak ya. Insya Allah nanti kita mulai ya. Makanya akhirnya terus berdoa kepada Allah ya. Semoga paham kabar ini. Jadi insya Allah kita mulai. Kita mulai istilah, kita akan mulai kembali tetap muka walaupun terbatas. Ya semoga pembelajaran kita bisa interaktif. Ya karena sudah selama ini kita daring, mungkin kurang interaktif. Jadi pembelajaran bulan kita yang kedua bahasa Arab. Yang ketiga, tidak kalah juga dengan tahfiz nilai syarat, yaitu mata pelajaran umum yang kita punya program bulannya dengan target yaitu lulus ujian nasional dengan nilai yang baik. Jadi anak Ustaz, ketika akhirnya menjadi anak ulama, tidak ada dan jangan ada anggapan bahwasanya kalau masuk ulama itu pasti jadinya Ustaz atau Ustazah, enggak juga. Akhirnya punya kebebasan memilih masa depan masing-masing. Silakan, peluang itu ada di tangan antuna sekalian. Silakan yang menjadi dokter, silakan. Yang menjadi insinyur pertanian, silakan. Yang menjadi arsitek, silakan. Apapun jurusan yang kita pilih, ataupun apapun profesi kita nantinya, yang penting adalah tetap di atas sunnah. Itu dia intinya. Jadi ketika masuk ulumul hadis ada anggapan, Ustaz berarti karena kurikulum agamanya lebih besar, kami memang mau dibentuk jadi ustaz atau ustazah lain, enggak juga. Anda bisa lihat, alumni kita yang dari SMA, banyak jenis jurusan yang mereka pilih. Ya, ada yang biologi, ada yang teknik kimia, ada yang teknik elektro, masing-masing. Ada juga yang masuk ke Lidia, ada juga yang masuk ke SDD Jember. Tentukan pilihan antuna dari sekarang. Mau kemana kira-kira langkah ke depannya? Antuna saat ini masih berada pada level 3. Ya, jadi kalau dari jenjang pendidikan, itu kan paling rendah itu TK. TK, SD, SMP, antuna masih berada pada level 3. Masih banyak level yang masih dan oleh karena itu, belum terlambat tentukan dari sekarang. Makanya, kami siapkan bekal, antuna bisa tentukan ke arah mana nantinya mau berjalan. Jadi bekal agama kita berikan, bekal umum juga kita berikan. Jadi jangan khawatir, dan antum harus punya semangat juga. Kita gak kalah dengan sekolah-sekolah yang di luar sana. Ya, seharusnya kita bangga, karena di sekolah ini kita punya identitas, prinsip. Ya, kita berpakaian seperti ini. Antum gak boleh malu dengan pakaian kita seperti ini. Bangga, inilah identitas orang muslim. Masa orang yang di luar sana yang gak pakai hijab lenggak-lenggok tiktokan itu bangga, sementara kita yang berada di dalam sunnah kita gak bangga dengan agama kita, harus bangga walaupun banyak cobaan yang akan kita hadapi. Ya, itulah memang konsekuensi ketika kita istiqomah di atas agama ini. Jangan sampai luntur, jangan luntur dan jangan turun semangat. Sebagaimana ustaz-ustaznya, ustazahnya, ya, ustaznya juga penampilannya berbeda dengan di luar sana. Tapi inilah kami, inilah yang dicontohkan oleh Nabi kami. Bangga kita seharusnya. Ya, jadi kita punya identitas. Anak berdua harus punya identitas. Jadi kita bekali antuna semua, kita bekali dengan agama, kita bekali dengan mata pelajaran umum. Silahkan tentukan arah kemana, atau mau kemana arah masa depan yang akan anda pilihnya. Ya, kemudian terkait waktu belajar, kalau normal sudah tahu ya, kalau belajar ketika normal kan Senin sampai Sabtu kita masuk 7 lebih 10 menit, kemudian Senin sampai Kamisnya kita pulang 15.30, hari Jumat kita pulang pukul 15.00, ya. Kemudian hari Sabtu kita pulang pukul 10.10, itu kalau normal. Bagaimana saat ketika pembelajaran masa pandemi yang akan kita aplikasikan di tahun ajaran baru ini? Perhatikan. Jadi nanti teknis pembelajarannya, kalau hadirnya sama, setiap hari dari Senin sampai Sabtu kita masuknya pukul 7.10 menit. Jadi ya harus pagi ya, biasakan bangun pagi. Ya, semangat pagi kita pukul 7.10 sudah harus hadir di sekolah. Ya. Kemudian
setiap harinya akan kita belajar. Belajar, kalau bisa belajar setiap harinya. Nantinya kelas 9A itu kita akan bagi menjadi dua kelompok. Ada 9A1, ada 9A2. Begitu juga 9B, ada 9B1, ada 9B2. Ketika Senin, Rabu, Jumat, itu 9A1 hadir ke sekolah tatap muka. Maka 9A2 pada hari Senin, Rabu, Jumat daring dari rumah. Paham? Paham maksudnya? Setelah ini 9A tadi terbagi berapa? 2, ada 9A1 ada 9A2. Untuk Senin, Rabu, dan Jumat si 9A ini masuk ke sekolah hadir tatap muka. Maka 9A2 stay di rumah untuk mengikuti pembelajaran daring. Nanti akan ada tim admin yang akan merekam kegiatan pembelajaran 9A1 untuk dikirim ke anak 9A2. Gantian, ketika di Selasa kami Sabtu, siapa yang masuk? Iya, 9A2 yang masuk, tatap muka. Gantian 9A1 yang daring di rumah. Jadi ketika Selasa kami Sabtu, 9A2 masuk ke sekolah, maka direkamlah kegiatan pembelajaran 9A2 dan dikirim ke anak-anak 9A1 yang belajar dari di rumah. Kalau itu, alhamdulillah paham ya. Jadi itu dia mekanismenya. Jadi dibagi dua kelompok, kita nggak boleh masuk full satu kelas karena ada protokol kesehatan yang harus kita patuhi ya. Kemudian jam masuk desa bagaimana? Jam masuk tadi sama, jam pulang sekarang berarti kan? Senin sampai Kamis kita ada sampai pukul 11 lebih 55 menit. Jadi sebelum nyur sudah bisa pulang ke ruang masing-masing. Jangan ada kumpul-kumpul lagi, udah langsung bubar kembali ke rumah. Senin sampai Kamis sampai pukul 11.55. Jumat sampai pukul 10. Dan hari Sabtu sampai pukul 9 lebih 10 menit. Itulah pembelajaran kita pada masa PTMT namanya. Apa itu PTMT? Pembelajaran tatap muka terbatas. Ya. Jadi kita sedang dalam masa normal, artinya enggak bisa langsung ada normal seperti biasa. Kita semua boleh masuk dan pulang sampai sore. Inilah sementara yang kita buat ya. Skema yang kita buat seperti ini lagi. Kemudian bagaimana saya susunan kurikulumnya? Nah, karena ada perubahan ya. Silakan dicatat. Setiap harinya ada kegiatan apel pagi. Apel pagi itu dari pukul 7.15 sampai pukul 7.30. Ya, jadi ketika antumnya tadi sudah harus hadir pukul 7.10, 7.15 kita sudah mulai apel pagi. Durasi 15 menit sampai pukul 7.30. Apa saat materinya? Untuk kelas 9, ya, untuk kelas 9 adalah pemahaman, penguatan, dan motivasi. Ya. Itulah kegiatan pagi kita apel yang 15 menit dari setiap harinya dari pukul 7.15 sampai 7.30. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan tahfiz. Ya, setiap harinya ada tahfiz. Setiap harinya dua les. Senin sampai Sabtu dua les, maka total tahfiz kita per pekan adalah 12 jam. Ya. Jadi 7.30 kita mulai tahfiz. Kemudian kalau normalnya pembelajaran kita ketika pembelajaran masa normal itu satu les berapa menit SMP? SMP satu les berapa menit? Satu jam pelajaran 40 ya. Maka kenapa di sini kita buat skema bisa pulang cepat? Karena kita kurangi satu les hanya durasinya 25 menit. Nah, itu dia. Jadi satu les kita padakan 25 menit. Kemudian setelah kegiatan tahfiz pagi yang sederhana dua les per hari, kemudian kita lanjutkan dengan kegiatan pembelajaran ada bahasa Arab, ya. Kemudian ada mafal agama dan juga mafal umum. Untuk bahasa Arab, formasinya adalah sebagai berikut. Nahwu 3 jam pelajaran. Itu bahasa Arab. Sharaf 3 jam pelajaran.
dan qiraat 4 jam pelajaran. Ulangi. Nahwu 3 jam pelajaran, sorof 3 jam pelajaran, dan qiraat 4 jam pelajaran. Kemudian, untuk mata pelajaran agama diisi oleh akidah sebanyak 4 jam pelajaran. Fikih 4 jam pelajaran. Hadis 2 jam pelajaran. Dan tarikh 2 jam pelajaran. Sebenarnya akidah 4 jam, fikih 4 jam, hadis 2 jam, dan tarikh 2 jam. Bahasa Arab tadi berapa tempatnya? Berapa? Hah? 10 ya? Oh, saya agak hendak katakan 12. Baik. Baru kan sisanya ditempati oleh materi pelajaran umum sebanyak 16 jam pelajaran dengan rincian bahasa Indonesia 3 jam, bahasa Inggris 3 jam, IPA 3 jam, matematika 3 jam, prakarya 2 jam, dan penjas 2 jam. Sementara ada, tetap ada juga pelajaran yang kita modulkan, PKN, IPS, sama seni budaya. Jadi kalau selama ini artinya sudah paham ya, insya Allah ya. Jadi dia perlibuan, nantinya perlibuan per setiap ujian akan dikasih modul dan akan diujikan di ujian tersebut dan akan masuk ke dalam nilai rapor. Coba dihitung, berapa kepenjadiannya semua? Tahdis 12, bahasa Arab 10, agama 12, dan umumnya 16, berapa? 50 pas. Jadi total jumlah jam pelajaran untuk murid SMP di Islam Unuha dalam satu pekan sebanyak 50 jam pelajaran. Ya, 50 jam pelajaran. Kemudian analisa yang saya katakan, analisa yang saya titik sama bol ya. Kemudian kita ada jenis-jenis ulangan atau ujian ya. Yang pertama ada namanya ujian tahfiz. Ujian tahfiz itu dilaksanakan setiap semester. Jadi di momen PTS itu kita ada ujian tahfiz. Jadi dia per semester, ujian tahfiz dilaksanakan setiap semester. Kemudian karena kita menggunakan kurikulum 2013, maka istilah ujiannya, kalau dulu kita kenal namanya ulangan semester 1, sekarang namanya apa? PAS ya. PAS, ada penilaian akhir semester. Jadi kalau dikatakan penilaian akhir semester, berarti itu ujian semester 1. Nah, itu dia. Kemudian, untuk ujian semester ulangan semester 2, sekarang namanya PAT, penilaian akhir tahun. Jadi kita ada PAS, ada PAT, kemudian ada PTS. Jadi di pertengahan setiap semester itu ada PTS. Maka PTS itu setiap tahunnya ada 2. Ya, ada PTS 1, ada PTS 2. Kemudian bagi kelas 9 nantinya ada namanya ujian sekolah. Di sini dia. Ujian sekolah. Kalau dulu masih ada UN, sekarang UN sudah dikembalikan ke sekolah, maka sekolah yang akan mempersiapkan masing-masing. Tapi begitu pun kita tunggu kebijakan baru dari pemerintah, dari Dinas Pendidikan Kota Medan. Saat ini adalah sekolah mempersiapkan ujiannya masing-masing. UN sudah dihapuskan. UN diganti dengan AKM. Asesmen kompetensi minimal. Tapi AKM itu bukan untuk siswa kelas 9, tapi siswa kelas 8. Kelas 8 sekarang mulai AKM. Yang pengganti UN itu namanya AKM. Tapi sifatnya dia bukan menentukan kelulusan, dia hanya pemetaan. Jadi dari hasil AKM nanti, pemerintah ingin melihat sejauh mana perkembangan dunia pendidikan di Kota Medan. Nah, itu dia. Jadi nanti kita ambil sampel dari beberapa siswa atau siswi kelas 8 untuk mengikuti AKM tersebut. Tidak semua siswa ikut. Jadi di kelas 9 nanti ada ujian sekolah.
ujian akhirnya di situ dia, ujian sekolah. Kemudian jangan lupa di akhir nanti kita ada ujian taktis. Ujian taktis untuk mendapatkan ijazah taktis. Ya, persiapkan dari sekarang. Di kelas 9 nanti ada ujian taktis. Ya, karena nantinya kan kita punya dua ijazah. Jadi di ulama ini kita punya dua ijazah. Yang pertama ijazah resmi dari pemerintah, ya. Yang kedua ijazah taktis itu yang akan dikeluarkan oleh sekolah. Ijazah taktis inilah dia yang bisa kita berikan kepada anak didik yang mampu menghafal minimal 3 juz. Minimal baru bisa kita keluarkan ijazah taktis. Itu minimal itu jangan jadi target maksimal ya. Sekiranya antum nggak bisa sampai 10 juz akan tertera di situ. Ya. Fulana binti Fulan dengan sudah mencapai hafalan sebanyak 10 juz. Jadi 3 juz minimal baru bisa kita keluarkan. Di bawah 3 juz akuan kita nggak bisa keluarkan ijazah taktis sebagai motivasi bagi antum. Jadi kejar minimal 3 juz. Walaupun itu bukan target tertinggi ya, karena sebenarnya kita punya target di awal. Berapa target tadi kita di awal? 8. Ya, sebenarnya seharusnya ya, karena antum yang kemarin belajar daring, itu momen untuk meningkatkan tampis itu, akselerasi tampis itu bisa lebih besar. Betul nggak? Iya, banyak waktunya di rumah. Ya, tapi kalau manajemen waktunya tidak pas, maka akan sulit. Makanya yang besar, bagi siswa-siswa yang kreatif, siswa dan siswa yang kreatif, ketika masa pandemi kemarin belajar daring, mereka mampu melejitkan kemampuan. Ada yang ikut seminar ini, ada yang ikut tryout ini, misalnya, ada yang kreatif belajar dengan dunia desain, ya. Jadi itu kembali ke kita, ya. Jadi serasa sangat lapang waktunya kemarin itu ketika pembelajaran daring. Jadi di situ kita bisa melanjutkan hafalannya sebenarnya. Nah, jadi target tadi, target 8 juz dari sekolah, dan bisa kita kasih jadwal tahfiz minimal sudah tercapai berapa? 3 juz. Semoga Allah mudahkan ya. Kemudian, dari sekian banyak kurikulum yang saya sampaikan, kira-kira ada nggak tips dan trik ya untuk sukses atau kiat-kiat sukses belajar. Jadi, pusat belajar dari pengalaman, dan dari hasil pengamatan terhadap siswa di Urunuhan, jadi Ustaz rangkum ini sedikit ada tips dan trik bisa dicoba. Ya, jika memang ada tips atau trik sendiri dari akhirnya silakan. Jadi yang pertama jadi harus buat jadwal dulu, jadwal harus terdata rapi, manajemen waktunya harus rapi. Jadi anak-anak ulama itu harus bisa membagi waktu atau memanajemen waktu dengan rapi. Dari mulai bangun pagi sampai tidur kembali. Kalau bisa dibuatkan di kertas, diketik, di print, tempelkan di dinding kamar. Misalkan pukul 4.00 harus sudah bangun. Apa agenda selanjutnya? MCK bersih-bersih, berwudu, ya, mandi, kemudian menghafal Quran sembari menunggu waktu subuh. Dan seterusnya harus. Jadi kalau kita sudah mengkonsep kegiatan harian kita dengan rapi, anak-anak, insya Allah target kita bisa tercapai. Jadi buat dulu jadwal harian setiap hari. Jadi patokannya itu nggak usah bingung. Karena jam segini ngapain ya? Tengok di jadwal yang sudah dibuat. Kemudian anak kedua wajib mengulang hafalan dan pelajaran setiap hari, wajib. Apalagi di Urunuhan itu ditiadakan apa? PR. Itulah maksud, ya, itulah maksud kami, maksud sekolah itu meniadakan PR agar anak-anak bisa lebih meningkatkan hafalan dan mengulang pelajaran dulu. Kami sudah melihat anak-anak sudah terlalu lelah, ya, sampai asar. Habis asal kadang baru sampai rumah, apalagi yang jauh menjelang maghrib pun ada di rumah. Yang jauh, ya. Maka badan itu punya hak untuk istirahatkan dulu sejenak. Oleh karena itu kita hapuskan PR di SMP Islam Rokok. Tidak ada PR.
Tapi ingat, jangan ada image atau anggapan nggak ada PR nggak belajar. Nah, ini nggak ingin seperti itu. Jadi belajar itu bukan menunggu adanya PR. Bila ada PR pun harus tetap belajar. Ya, jadi sebenarnya seharusnya kita bersyukur dengan diadakannya PR. Jadi waktu untuk belajar lebih lama, betul nggak? Seandainya ada PR, kita harus mengerjakan PR lagi. Belum lagi nanti PR-nya buat clipping lagi, ya kan? Buat makalah lagi, udah sangat menyita waktu. Makanya kita tiadakan PR. Fokuslah belajar di sekolah dan lanjutkan mengulang pelajaran di rumah. Makanya dengan target tambahan jus itu, ya memang kembali ke pribadi masing-masing. Tapi kami berpikir dengan ditiadakannya PR, target yang kita buat insya Allah akan tercapai. Tinggal apa masalahnya tadi? Manajemen waktu. Disitulah masalahnya. Harus tertata dia. Sepulang sekolah istirahatkan dulu, habis maghrib gaskan kembali belajar, habis isya pun gaskan kembali misalkan. Cukup sampai pukul 22.00, misalnya sudah maksimal dan bisa istirahat. Tak perlu bermalam-malam karena kita nggak ada PR. Sifatnya mengulang pelajaran, mengulang hafalan. Kemudian bangun kembali sebelum subuh, ya. Sempatkan sebelum subuh sudah bangun, ya, bisa sholat witir, kemudian menghafal Quran, ya, berdoa, berbanyak doa, karena itu salah satu waktu yang sajad sepertiga akhir malam. Kemudian yang kedua tadi wajib mengulang pelajaran dan menghafal Quran. Kemudian perhatikan proses belajarnya dengan sebaik mungkin. Pengalaman Ustaz, ada kejadian Ustaz, anak nggak tahu hari ini ada pelajaran matematika. Ini sudah nampak gambaran bila tidak niat untuk belajar, kurang niatnya untuk belajar. Makanya itulah ketika sudah tertata rapi manajemen waktu kita dan Ustaz, sempatkanlah waktu malam itu untuk persiapkan segala sesuatu. Rosternya diperhatikan bagus-bagus, bukunya disiapkan, jangan ada yang tertinggal. Ya, jadi perhatikan rosternya sebaik-baiknya, jangan ada yang nggak tahu besok rosternya apa. Karena seorang guru itu bisa lihat dari situnya. Antunya bisa akan nampak, ini siswi ini memang niat mau belajar atau enggak, bisa dilihat dari situ. Yang pertama, bisa dilihat dari terlambat atau tidaknya datang ke sekolah. Ya, kalau udah sering terlambat, tidak nampak gambar. Tidak niat ini jadi nol-nol. Ya, ini terlepas dari musibah dadakan ya, apakah bocor ban, apakah ada kecelakaan di jalan, terlepas dari itu. Tapi kalau sudah biasa terlambat, ini ada masalah di manajemen waktu. Yang kedua, salah roster. Ini juga bisa dilihat dari gurunya. Gurunya bisa lihat ketika salah roster aja, ini nggak niat belajar. Yang ketiga, nggak bawa peralatan perang untuk belajar. Akuan saya pulpennya ketinggalan, buku paket kelupaan, pensil nggak nampak. Bagaimana kita mau ke medan perang sementara senjata nggak punya? Ya. Maka ini harus diperbaiki ada alasan. Ya. Kemudian yang terakhir persiapkanlah perlengkapan belajar. Ya. Jadi kalau untuk buku kita ada buku pegangan, kemudian buku catatan, buku latihan. Buku catatan dan latihan ini nggak boleh dicampur dan disampul diberikan nama. Harus rapi, apalagi anak awam. Ya, harus rapi. Catatan dan latihan harus dicampur diberikan nama. Kemudian biasakanlah mencatat dengan rapi. Buat catatan yang rapi, kalau bisa judul-judul atau hal penting seperti rumus ataupun yang lainnya dikasih kode, apakah dengan tinta warna, apakah dengan dikotakkan, ya. Harus ada trik kita agar kiranya nanti ketika persiapan untuk ujian enak untuk mengulang kembali pelajaran. Ya. Kemudian selain buku juga alat tulis, ya. Dan di ulangan antunya cukup bawa ballpoint, pensil, penggaris sama penghapus. Tip X gak usah. Nanti kalau ada yang salah tinggal dicoret rapi aja. Ya, kita nggak sarankan untuk membawa tip X. Karena kalau udah pakai tip X, bajunya kotor,
mejanya kotor, tangannya pun kotor. Kecuali ketika sekarang dia model apa? Ah ya, apa namanya itu? Ya, model kertas ya. Label itu, pakai label boleh. Silakan. Tapi kalau di teks yang cair, bisa tidak disarankan. Dan sekolah juga tidak disarankan karena memang akan menimbulkan apa itu? Kotor ya, di ruangan kelas, di meja, di baju, di tangan. Kemudian ada pesan. Poin yang terakhir yang menjadi musuh kita bersama. Jadi ini selalu sampaikan. Anak-anak saya bisa dipanggilkan, anak-anak saya bisa dipegang Allah. Di usia belajar akhirnya ada musuh kita yang terbesar. Dan musuh kita itu gak jauh dari kita, berada di dekat kita. Siapakah dia? Siapa? Iya, ini. Hati-hati untuk dia gak jauh dari kita. Bahkan berada di samping kita, berada di kantong kita, di tas kita. Hati-hati, inilah musuh terbesar anak-anak dunia. Dan ini efek sampingnya sangat buruk. Kalau sekarang yang sedang ditakut-takuti orang dong, virus apa? Corona. Ustaz merasa ini jauh lebih besar bahayanya daripada corona. Corona merenggut apa corona? Merenggut nyawa. Itu udah paling fatal sekali, corona akan merenggut nyawa. Mati. Tapi kalau ini bisa merenggut akidah antuna. Merenggut waktu-waktu antuna. Dengan segala aplikasi sekarang yang luar biasa. Menggiring generasi muda Islam ke arah yang curang. Ustaz sedih melihat kondisi pemuda-pemudi Islam saat ini. Dengan bangganya berpakaian syar'i, pakai jilbab. TikTok kan enggak lenggok. Kan luar biasa. Ini musibah anak Ustaz. Anak-anak umurnya enggak termasuk di dalamnya, semoga. Itu doakan. Dan yang TikTok kan itu bukan anak umurnya, Masya Allah. Pakai identitas seorang muslimah, masih bisa goyang-goyang, ditonton oleh publik ramai, sepenjuru dunia. Luar biasa. Udah gak ada lagi malunya. Apakah itu yang mau kita ikuti? Tidak. Kita harus punya prinsip. Anak ulama harus tegar. Istiqomah di atas sunnah. Gak usah ikut-ikut yang lain-lain sana. Jangan kawan belok kiri, ikut belok kiri. Kawan belok kanan, ikut belok kanan. Kawan masuk paret, ikut masuk paret. Jadi inilah menjadi musuh kita. Oleh karena itu kami sampaikan ya dari sekolah dari sini semua, antuna saat ini belum butuh dengan ini. Belum. Jangan sampai waktu atau usia belajar antuna dirampas oleh ini. Nanti akan menyesal di akhirnya, menyesal di masa tua. Kalau yang sudah punya, Ustaz harapkan dikembalikan ke orang tua. Karena belum waktunya. Ustaz, kalau untuk menghubungi orang tua, bisa bagi adik kecil. Ya kan? Orang tua kan ada begini kan bisa. Kan gak perlu yang seperti ini ya. Apalagi nanti ketika di sekolah. Sekolah akan memfasilitasi ketika aku ingin menghubungi orang tua. Ataupun dijemput, ataupun mau izin pulang enak badan, perutnya sakit, misalkan kita dijemput. Itu akan difasilitasi oleh sekolah. Makanya di perumahan kita gak izinkan anak perumahan bawa termasuk anak pondok. Dan hukumannya bagi anak selama kita tahan sampai dia tamat, baru kita kembalikan. Dan yang ambil itu orang tua. Itu kita sudah buat kontrak di awal. Kalau nangis dia di situ, ya ini konsekuensinya menjadi anak rumah. Dan ini semua, Ustaz, ini tidak terlepas dari bentuk cinta dan kasih sayang kami kepada antum. Kami tidak ingin antum terjerembab di lubang-lubang kemaksiatan yang sama dengan yang lain. Anak-anak di luar sana. Ya. Selfie ditonton oleh para ibu. Malu.
ya, ada waktunya nanti persembahkan itu semua bagi suami anti tercinta nanti. Ada waktunya, bukan untuk dikonsumsi publik. Sangat sangat apa ya, sangat tidak mulia. Sebenarnya Islam sangat memuliakan wanita. Makanya tempat terbaik wanita itu dikatakan di mana? Di rumah, saking mulianya wanita. Tidak untuk dikonsumsi publik. Oleh karena itu, kami berharap anak-anak kembalikan ke orang tua. Bagi yang sudah punya juga, sampaikanlah ke orang tua. Ustaz khawatir, tapi kan ada manfaatnya juga. Iya, memang ini kembali ke pemakainya sebenarnya kalau HP ini. Ya, ada manfaatnya. Saya bilang ada manfaatnya. Banyak manfaatnya. Ya, bisa berontal di sini. Tapi Ustaz khawatir, itu dia. Karena pengaruh nanti chattingan dengan teman, pergaulan, ya. Oleh karena itu, dan Ustaz Asa juga kami merasa antuna belum waktunya hadir ini. Kalau Ustaz memang sudah ada keperluan kebutuhan, antuna belum waktunya. Mungkin nanti ketika dewasa baru bisa berhak mendapatkan ini. Kalau sekarang belum waktunya, jadi kembalikan, coba sampaikan ke orang tua. Adik Umi sampaikan dengan baik, teman pun sopan. Ingat ya, berkata kepada orang tua harus dengan sopan satu lembut. Ya, Abi Umi, anak belum waktunya memiliki. Ini anak kembalikan, biarlah anak fokus dengan usia atau masa belajarnya. Masih banyak hal-hal yang ingin anak capai. Masih banyak ilmu yang belum kita ketahui. Gitu dia. Ya, hati-hati ya, ini musuh terbesar kita. Dan ini selalu menjadi masalah bagi anak berumah. Ya. Kemudian kami berharap sebenarnya ini ada kerjasama kedua belah pihak antara kami dengan orang tua. Jangan nantinya pihak sekolah begitu ngototnya tidak mengizinkan anak-anak itu menggunakan HP, giliran di rumah nanti orang tuanya ngasih. Ya. Makanya Ustaz sarankan sampaikan bagus-bagus ke orang tua. Anak belum waktunya memiliki HP, ya. Anak masih proses belajar, masih banyak target yang belum anak capai, ya. Karena antuna ini pada masa ini adalah usia belajar, ya. Fokus saja belajar, ya. Banyaknya. Bahkan ya kami guru-guru antuna juga masih proses belajar. Kita sama-sama belajar, ya. Kami juga belajar bahasa Arab seperti antuna juga belajar bahasa Arab. Ya seharusnya antuna bersyukur. Masih muda, kalau kami dan tua-tua gini kan, sudah kurang semangatnya, kurang freshnya lagi dalam mengingat pelajaran, antuna masih muda. Jadi jangan sia-siakan waktu, jangan hilangkanlah masa belajarnya dengan sibuk, menyibukkan diri dengan bermain hati. Ya jadi, ini menjadi penghambat kita untuk mendapatkan prestasi yang tinggi. Karena untuk saat ini, anak-anak saya, Ustaz mau tanya dulu, kira-kira antuna sudah bisa beri angka sama orang tua? Bisa gak ajak dinner, ajak makan malam bisa? Belum bisa, memberikan hadiah, ya bisa lah dari jajan dikumpulin kasih hadiah. Yang paling realistis, yang bisa antuna berikan untuk orang tua saat ini adalah prestasi. Itu dulu, fokus untuk meningkatkan prestasi, memberikan prestasi terbaik kepada orang tua. Ingat, membahagiakan orang tua merupakan pahala yang besar dan dari doa orang tua, ya dari doa Allah bergantung pada doa orang tua. Jadi jangan sampai orang tua itu seperti apa? Air susu dibalas dengan air tuba. Sudah keluar dia uang banyak menyekolahkan anaknya di sini, gitu kan? Tapi ternyata apa? Anaknya berkasus, belajarnya gak semangat. Coba tunjukkan, buat tetesan air matanya jatuh karena prestasi antum. Buat dia bangga. Sebagaimana diibaratkan, apa yang kita tanam itulah yang akan kita panen. Kalau antumnya menanam yang baik dari sekarang, menjadi anak yang soleha, yakinlah 20 tahun ke depan
ya, ataupun 10 tahun ke depan, Allah akan berikan anak-anak yang soleh dan solehah buat antum sekalian. Gitu aja. Kita berpikir secara logika, realistis, apa yang antum tanam, itulah yang akan dipanen. Apa yang kita perbuat, lakukan untuk kepada orang tua saat ini, maka itulah yang akan antum petik kelak di masa tua ketika sudah berkeluarga dan punya anak. Kira-kira mau dapat anak yang soleh-soleh enggak? Jelas. Itu permata tiada tambah. Itu luar biasa. Aset yang besar ya, anak yang soleh dan soleh. Sampai mati pun kita tetap mengalir doanya. Maka jadilah dari sekarang anak yang soleha, ya, menjadi mata hati kedua orang tua kita. Baik, mungkin kita buka sesi tanya jawab. Kita masih ada lebih kurang 10 menit. Silakan yang mau bertanya. Oh, mungkin ada yang mau bertanya. Silakan. Silakan dulu. Hari Jumat jam berapa tadi? Jam 10 ya? Jumat jam 10, Sabtu 9 lebih 10. Jumat pulangnya pukul 10 lebih, Sabtu 9 lebih 10. Yang lain? Yang lain? Ya, silakan. Jadi bagi dua kelompok. Ah, terus? Iya. Iya. Karena kelasnya kan beda ya. Ruang kelasnya berbeda. Jadi di hari Senin dan Jumat 9A1 masuk, 9B1 juga masuk. Nah, gitu ya. Karena kelasnya kan beda. Dia jadi shift nanti sesama satu kelas, 9A1 dan 9A2, 9B1 dan 9B2. Yang lain? Masih ada waktu kita, silakan ditanyakan. Ada yang belum masuk grup? Nanti yang belum masuk grup, silakan menghubungi oleh kelasnya ya. Belum ada yang belum masuk grup. Kemudian ada lagi pertanyaan? Pas? Oke. Baik. Sebagai penutup, saya ingin sampaikan karena usaha kita dicintai oleh Allah, sebagaimana orang tua pun mendoakan kebaikan bagi akhwat, sebagaimana orang tua pun benar mendoakan kebaikan bagi akhwat, maka kami pun demikian. Doa kami para guru maupun adalah semoga anak-anak dari anak solehah menjadi penyejuk mata dan hati kedua orang tuanya, menjadi aset paling berharga bagi kedua orang tuanya, walaupun orang tuanya nanti kelak akan meninggalkan dunia, menjadi para penghafal Al-Quran, hafizah 30 juz, menjadi para pembuka pintu kebaikan. Itulah doa kami kepada kita semua. Ya, tetaplah semangat, terus belajar, ya, manfaatkan waktu dan sebagainya. Semoga Allah menggunakan segala urusan kita. Baik, jika yang benar yang datang dari Allah, jika ada perkara pusat mungkin yang tidak pada tempatnya dan menyinggung perasaan antumna sekalian, mohon kehalalannya, mohon maaf, kita datang dari pusat dari syaitan. Ya, kita tutup dengan doa kepada Tuhan Majelis. Subhanallahi wa bihamdihi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.